Oke, welcome back to my channel. Honda resmi memperkenalkan 8 motor jagoannya. Dan 5 diantaranya motor produk facelift Honda yang hadir di gelaran EICMA 2019. Senin, tanggal 4 November tahun 2019 di Milan, Italia. General Manager Corporate Communication PT Astra Honda Motor, Ahmad Muhibuddin, yang juga hadir dalam acara tersebut, menyebut dari 8 motor baru yang diluncurkan tersebut hanya SH125i yang tak menyasar pasar Indonesia. Ketika ditanya apakah 5 motor Honda di launching di EICMA Milan Motorcycle Show 2019 apakah bakal dijual di Indonesia tahun depan, memungkinkan semua, cuma kapan giga kita belum tahu. Pastinya kalaupun masuk Indonesia akan ada penyesuaian. Tapi produk global kalau masuk Indonesia tidak banyak perubahan. Peluangnya ada, karena beberapa sudah masuk Indonesia. SH150, MX Rebel 500 dan Africa Twin, tutur Muhibuddin di EICMA 2019 Milan, Italia. Acara ini dihadiri oleh puluhan wartawan dari Eropa dan Asia, yang menunggu di luar gedung Palazzo 15 menit sebelum acara dimulai. Untuk Honda SH keluar dalam dua kapasitas mesin, yaitu SH125 yang memiliki mesin 125cc dan SH150 yang berkapasitas 150cc. Di segmen Dual Sport atau Dual Purpose ada Honda Africa Twin CRF 1100L dan Africa Twin CRF 1100L Sport Adventure, yang bakal dijual mulai tahun depan. Kedelapan motor baru itu yakni Honda CBR 1000R Fairblade, CBR 1000RR Fairblade SP, SH125i, SH150i, CRF 1100L Africa Twin, CRF 1100L Africa Twin Adventure Sport, CMX 500 Rebel, dan terakhir Honda CB 1000R. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa komen, like, subscribe, serta lonceng supaya tidak ketinggalan video baru dari kami. Salam satu aspal satu layar.